Ini BD140, karena BD140 lagi habis, ini tak ganti TIP32. Terus BD139 ini. Terus sama dioda ini, dioda data ganti, termasuk R yang hangus, terus Elko. Baru kita coba drivernya, kita pasang jalur spikernya. Jadi kita pasang di jalur spiker ini ya, nanti kita tes dulu drivernya ini hidup apa enggak, udah mengeluarkan suara apa belum, itu ya, sebelum TR panelnya kita pasang ini. Jadi drivernya kita tes dulu supaya TR panelnya ini tidak jebol ya. Untuk dengerin driver ini ya, pakai speaker kecil dulu. Nah, segini ya, kita solder ground sama jurusan speaker yang satunya. Sekarang kita coba dulu, kita colokin. Nanti kita dengerin di speaker ini ya, suaranya bagaimana. Kita deketin supaya terdengar suaranya. Coba kita colokin ya, terus kita pegang innya. Tuh, udah bunyi ya. Jadi drivernya ini sudah bekerja ya, udah bagus kondisinya. Coba kita pasang TR besarnya, TR panelnya. Ini TIP41. Diperiksa ini TR panel pertama, kalau dia kelihatan R-nya ini hangus, kita cabut aja, kita ganti. Terus R-nya 330 ohm ini biasanya jebol juga. Dioda 4148 ini kita ganti aja yang lebih besar, kita ganti aja, nggak usah diukur. Terus BD139 ini ada dua ya, perlu diperiksa. Terus BD140 ini bisa diganti TIP32. Ya, TIP32. Terus yang untuk
innya TR3 ini yang model A733 ini jarang sekali rusak ya, jarang rusak. Jadi intinya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Speaker udah kita pasang ya. Sekarang kita colokin, kita coba. Nanti kita sentuh innya sini. Tuh, kayaknya udah ada suara. Udah bagus ya. Sekarang kita rakit lagi ke boxnya. Seperti itu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.